baru, Pokemon Coins. Koleksi 100 koinnya. Bikin keseruan main gak habis-habis. Dapatkan koinnya di setiap kemasan Tiki Ball Special Edition. More Pokemon Coins, more fun! Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah, di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas album hadiah Ciki lagi ya. Kita akan membahas hadiah Ciki lagi, yang mana hadiah ini semacam sejenis Tazos ya, tapi untuk di tahun 2021 dia berganti nama menjadi Pokemon Coins. Nah, ini kurang tahu apakah berkaitan dengan lisensi dari penamaan Tazos itu sendiri atau bagaimana. Mungkin kalian bisa komentar di bawah sejarah dari Tazos itu ya, dan lisensinya dari mana. Nah, di sini Indofood mengangkat tema Pokemon Coins ya, yang mana Pokemon ini logonya sudah menjadi Pokemon Asia ya, karena Indonesia termasuk dari pemasaran Asia begitu, dan ada trademarknya. Nah, album ini mungkin limited production ya, limited produksi untuk 100 koin ya. Nah, kita buka ya, kita buka di halaman pertama. Ini ada itu ya, bahannya bagus ya, cukup tebal ya. Bahannya seperti karton ya, seperti album dari Looney Tunes dan Chiquitos ya. Ini ada tokohnya, apa sih namanya ini? Bintangnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini konsepnya itu mirip sekali dengan album dari Tazos Looney Tunes di tahun 96 ya. Jadi layoutnya juga sama ya, persis. Ini ada Bulbasaur, Venusaur, Charmander, Charizard, Pikachu, Raichu, dan seterusnya ya. Jadi di Pokemon Coins 2001 ini dia sudah sampai beberapa generasi ya. Mungkin kalian tahu nih sampai generasi keberapa. Kemudian di belakangnya ini ada masterannya ya, ada contoh-contohnya apa yang harus kalian dapatkan begitu. Ini ada 5 lembar ya kalau kita lihat di sini. Karena jumlahnya sendiri cukup banyak, yaitu 100 dalam satu album. Kurang lebih sama persis ya dengan Tazos-Tazos sebelumnya. Oke, albumnya keren ya. Wah, ada nama-namanya ya. Oke, mungkin tidak akan kita ucapkan satu persatu ya, karena cukup banyak, 100 pieces ya. Ini di bagian belakang sama ya, jadi kita bisa membuat objek-objek ya, seperti ini biang lala, kemudian ada roket Apollo, ini ada rumah begitu. Tazosnya juga bisa dibentuk ya, Pokemon Coins-nya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa kita review di video kali ini. Menurut saya di tahun 2001 ini cukup keren ya, yang produksi kalau tidak salah di tahun 2001 bulan 2021 bulan Agustus, dan sampai bulan ini bulan Februari 2022 masih ada beberapa stoknya yang di minimarket untuk dari Tazos, Pokemon Coins dari Ciki Balls ya. Jadi untuk di tahun 2021 itu dia memang hanya ada di Ciki Balls saja ya, tidak ada di Chiquitos ya. Begitu. Mungkin itu saja ya di video kali ini. Sangat singkat sekali. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Apabila kalian ingin request video-video berikutnya, silahkan ketik komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam nostalgia.